Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada. Biren. Kepala Desa Bandar Biren Kecamatan Kota Juang Kabupaten Biren, Adnan Adam, mengajak warga melakukan bergotong royong Jumat Bersih. Warga Bandar Biren. Bergotong royong Jumat Bersih yang rutin seminggu sekali, hari ini berlangsung di Komplek Lapangan VOA Kota Biren, Jumat tanggal 16 September tahun 2022. Warga dilibatkan bergotong royong yang berjualan di komplek tersebut, itu untuk membersihkan saluran pembuangan air yang di rumah-rumah ruko penduduk Komplek Lapangan VOA. Gotong royong bersama Jumat Bersih, akibat banyak sampah buangan warga kota, mengikuti ketertiban yang telah ditentukan oleh mereka buang sampah sembarangan. Oleh sebab itu pemerintahan Bandar Biren, maka mengambil kebijakan untuk melakukan pembersihan sampah-sampah yang tersangkut dalam saluran pembuangan, supaya tidak menimbulkan jangkitan DBD, ujar Adnan. Reporter MTV News saat mewawancarai Kades Bandar Biren, Adnan Adam, ia mengatakan. Gotong royong Jumat bersih di Bandar Biren. Apa yang kami selalu menjaga kebersihan. Yang utama, yang pertama kita menjaga jangan ada lagi DBD di Bandar Biren. Dengan kita gotong royong ini, mudah-mudahan nyamuk-nyamuk tidak ada berkeliaran lagi. Ini itu harapan kami ke depan. Ini serta dengan warga yang berjualan di Bandar Biren, Pak? Iya, yang berjualan di Bandar Biren, ya. Baik. Cuman itu aja, mudah-mudahan kami bersama warga selalu menjaga kebersihan. Sebab kebersihan adalah setengah dari keimanan. Oke, baik. Ini perlu disampaikan nih Pak, kalian sedih kamu curi sampainya. Kalau menyenang kebakaran, hanya mau hilang bayar semua. Kegiatan bergotong royong Jumat Bersih di lapangan VOA, hari ini, hadir Kadis Disperindak Kop UKM Biren, Insiur, Haji Ali Basya MSI, dan Camat Kota Juang, Musni Syah Putra, SIPMEC, DEV. Jadi kadang-kadang urun cok bro, kadang-kadang dia cok kadang-kadang. Oke, baik bro. Warga yang berjualan di Komplek Lapangan VOA, Ismail, ia menuturkan. Karena menurut pengakuan daripada Bandar Biren, setiap hari Jumat ada melakukan kegiatan gotong royong Jumat Bersih. Jadi Bapak, apa yang mau disampaikan kepada Bandar Biren yang telah melakukan hal-hal demikian? Jadi pandu jauh dulu ni, kalau masih kena lah. Kalau masih melengi lanjut, melengi lanjut. Ini kemana lagi? Jadi ada amaran-amaran untuk kepada pedagang-pedagang yang ada di Bandar Biren ya. Yang hanya kamu sampaikan ya, nanti bu, bapaknya kan kamu kekal dua, kamu sebagai urung kah itu. Benar tak? Kamu bicara ni, jadi urung roh lah. Urung roh sampaikan, juga. Kamu tidak penting. Ini nak urut kamu orang di 20 di petin warna orang juga kamu buka. Yang lain punya petin mari kamu buka. Kamu buka, tapi kamu buka petin di. Ini nak punya orang di. Kamu terlalu orang di berada ini kan yang terlalu. Jadi minta sekali itu terlalu lupa sama juga. Kamu buka kamu. Yang mana buka yang berada, yang berada yang terlalu. Sekarang ini kayak kamu di. Siap menerima. Jadi yang kamu wajib aja. Jadi hana buka, hana urut yang kontrol. Karena orang yang jauh-jauh yakinnya. Kalau orang yang hari ini orang di lima kita mana beliau? Mana beda? Karena dengan hal demikian kita bisa menikmati kebersihan bersama. Ya, enggak betul ya, enggak betul. Ya, boleh ni. Mbak boleh ni kebersihan yang biru kebersamaan itu penting.